Halo, gamer, kembali lagi bersama saya Andy di video Grim Soul Survival. Jadi ini saya udah lama nggak main game ini karena beberapa hari terakhir banyak game baru ya, kayak ada Sword Art Online, ada juga DC Unchained, itu saya lagi seneng-senengnya main itu. Jadi ada juga PUBG Mobile gitu ya. Dan ini game jadi jarang saya mainkan, tapi sekarang saya akan lanjutkan ya. Ini teman-teman juga udah banyak yang request, "Bang, mainin Grim Soul Survival dong," gitu. Tapi santai aja teman-teman, kalau memang saya masih suka sama gamenya, pasti saya akan mainkan. Meskipun prioritasnya kadang ada game lain yang harus saya mainkan dulu gitu ya. Jadi mohon pengertiannya. Oke, kita langsung mulai aja masuk ke dalam rumah. Ini kalau nggak salah saya udah habis ini ya, farming. Dan ini sekarang saya harus farming lagi nih. Oke, ini saya akan masak dulu. Jadi semua akan saya atur-atur dulu. Dan ada misi juga yang harus saya selesaikan. No one will help you. Apa itu? Jadi sebelum saya pergi, saya akan cek dulu. Ini ada beberapa scroll kalau nggak salah ingat yang belum saya buka. Jadi saya juga main meskipun nggak direkam, itu ada saya dapat beberapa scroll. Kayaknya sih ada dua, tapi saya letaknya agak lupa nih di mana ya. Saya cek dulu deh, saya cari dulu. Saya ingat saya ada, tapi nggak tahu di mana nih. Ini kotak. Oh, ini dia. Jadi ada Excel note yang nomor 12 sama nomor 9 ya. Read. Not everyone has forsaken us, okay. Ini to contact them as quickly as possible, assemble cake for Raven. Oh, ini tips untuk apa namanya, bikin kandang ini ya, gagak. Kemudian yang ke-12 ini mengenai apa ini, soup. Leak soup on campfire. Oke, okay. There are no lackey or servant in Blackland. Oke, okay. A noble person must themselves look after their own well-being. Oke, okay. Jadi itu tips mengenai leak soup. Leak soup ya, ini yang saya akan bikin ini. Tinggal masukin kayu aja dulu. Oke, dan untuk keperluan crafting selanjutnya, jadi sebelum saya farming, saya akan cek dulu saya butuh apa aja nih untuk craftingnya. Karena saya baru level 23 ya, baru aja masuk level 23. Ini yang saya harus bikin itu sewing table. Kira-kira bahannya ada semua nggak ya? Kayaknya saya ada semua, jadi saya akan learn sekarang. Kita bikin sewing table ya. Itu tadi butuh papan 25 ya, atau berapa sih? 25 bener. Oke, split dipas aja, nggak usah di ini. Kemudian ingot, copper ingotnya 10 ya, saya udah nyediain banyak juga. Kemudian tadi ada cord, kalau nggak salah namanya cord, yang kayak sabuk gitu. Dan ini juga 10 copper shard, bener kan ya, copper shard ya, bener. Kemudian itu tadi gimana ya, ini nah ini dia, ini perlu 10 juga kalau nggak salah. Coba kita cek, iya bener, pas ya. Kita bikin sewing table sekarang, sama nanti kita juga bakal bikin workbench. Cuman sebelum itu kita harus level 27 dulu, artinya saya harus banyak-banyakin farming nantinya ya. Oke, ini kayu karena udah selesai, selalu diproses. Nanti kalau kurang kita tinggal nyari lagi kayunya gitu seterusnya sampai level kita juga naik. Ini batu juga sama. Oh, ini di sini udah penuh. Oke. Kayu. Ini. Oh ya, ini saya juga ada misi di Raven Cage, itu disuruh melting down ya misinya. Melt 15 copper ingot. Jadi saya harus melting 15 copper ingot. Jadi bikin chopper ingot kayak gini sejumlah 15. Jadi tinggal kita siapkan aja ke sini. Ini saya udah selesai sih, tapi kehitung nggak nih? Kira-kira kehitung nggak kalau semua diambil dari situ? Oh nggak ya, berarti benar-benar harus dimulai smelt. Jadi di sini 20, di sini 18, dan tinggal sediain kayunya aja. Oke, 1, 2, ini kita taruh dulu. Oke, sip, seperti ini ya. Kayunya tadi, oh ya, ini salah. Kayunya malah yang ini. Jangan, sayang ya, pakai yang itu. Really thirsty, oke, terlalu haus, bener-bener haus. Oke,
itu harusnya udah lebih dari ini ya, mungkin kita coba udah kehitung atau belum. Belum ya, harus benar-benar selesai dulu. Berarti ini perlu nunggu 4 menit setiap jadi satu, berarti untuk 15 kali 4 menit ya sekitar 1 jam mungkin ya. Iya, 1 jam. Oke, ini kita taruh dulu saving table-nya. Taruh mana ya saving table? Ini benar-benar masih berantakan sih. Oh, harus plank floor. Kita harus bikin lantai dulu nih. Lantainya yang plank. Kita sediakan dulu. Ini juga siapa tahu kita masih perlu kayu, batu. Kita nggak tahu, tapi kita coba. Ini berarti saya harus perluas lagi nih. Nggak mungkin kalau saya bertahan dengan segini sempitnya. Kita atur-atur dulu. Kemudian ini kita taruh di mana ya? Ini aja dulu ya, sementara ya. Ini saya akan bikin lebih luas lagi areanya. Jadi pelan-pelan, untuk masalah desain gampang, nanti bisa diganti-ganti lagi ya. Sementara aja. Lagian udah didesain bagus-bagus juga kadang kita pengen rubah lagi kan. Jadi ya udah. Saya bikin dulu lantainya. Kemudian temboknya. Oke. Jendela deh. Satu. Yang ini biasa. Biasa. Ini pintu aja ya. Oke, gini. Wah, ternyata nggak cukup. Ya udah nggak apa-apa, itu sementara aja. Dan tadi harus pakai plank floor ya, berarti harus di-upgrade dulu. Upgrade lantainya. Kita taruh sementara di sini dulu. Oke, kayak gini. Device-nya kita taruh ke sini. Sementara aja, nanti gampang diatur-atur lagi. Yang penting penyimpanan udah aman. Oke. Kayu sama batunya sisa saya taruh dulu. Ini berarti saya harus nyari kayu lagi kali. Oh, kayu ada, ding. Kayu masih ada nih. Tapi saya masih perlu banyak nanti. Oke, ini resepnya sewing table, ada bikin cloth sama bikin ini ya, thick cloth. Nanti buat bikin baju juga. Berarti saya harus persiapan itu tadi bikin cloth. Waduh, rumputnya kurang banyak. Saya kekurangan rumput. Jadi cuma punya satu slot lebih dikit. Nanti saya akan nyari rumput sebanyak mungkin. Oke. Jadi bolak-balik aja nyari rumput bisa sebenarnya. Oke, itu dia, dan saya udah mulai kelaparan, kehausan. Makan dua cukup gak nih? Cukup ya untuk makanan, tapi untuk minumannya kurang. Oh iya, ini untuk sumber minumnya gak ada nih. Kering. Satu kurang ya? Satu kurang. Oke, satu lagi. Nah, ini penting juga untuk segera bikin well ya. Ini wajib banget. Untuk skop saya ternyata udah punya. Jadi saya nemu skop di area farming. Coba saya cek dulu. Saya lupa naruhnya di mana. Tapi saya udah nemu. Nah, ini skop. Udah hancur tapi masih bisa kita gunakan untuk bahan ya. Jadi kita nggak perlu lagi pusing-pusing nyari bronze nail, karena kita udah bisa bikin scope, udah punya scope-nya. Jadi sekarang kita bikin dulu. Ini ada empty barrel, pine log 3. Oke, sekalian aja bikin well ya. Ada semua bahannya. Batu tadi. Kemudian apa lagi? Barrel, empty barrel sama apa ini? Kita learn dulu ya. Sama tali 2. Oke. Nah, ini penting juga untuk ngisi air. Tali. Oke. Nah, sekarang kita udah bisa bikin nih well atau sumur. Oke, sumurnya udah jadi satu. Kita lihat, dan maksimalnya berapa juga saya belum tahu ya. Maksimal 2, berarti kita bisa bikin 2, dan ini harus di tanah ya. Oke, kita taruh di deket sini aja, deket pintu. Oke, ini aja kali ya. Puter deh. Nah, close. Sementara gitu kita lihat seperti apa cara kerjanya. Resep. Oke, botol air minum kosong kita bisa taruh situ. Jadi seperti ini, saya punya 10. Oke,
kita tinggal masukkan aja ke sini. Dan selama 20 menit bakal terisi satu gitu ya. Jadi gitu, ini lumayan nih. Nanti kita tiap berapa menit udah, ini udah sekarang udah aman lah, udah nggak khawatir kehausan. Oke, saya cek dulu ini chopper ingotnya udah selesai 2. Nah, ini udah 1, 2. Jadi masih nunggu sampai 15 nanti misinya bakal selesai. Oke, jadi itu dia. Kita sekarang berangkat aja untuk nyari ini ya, rumput. Rumputnya butuh banyak banget nanti. Jadi harus kita siapkan. Kita fokus aja nyari rumput. Untuk kayu segala macam nggak usah, jadi nggak usah bawa axe. Oke, kalau kita fokus nanti kita dapatnya banyak. Tapi senjata perlu sih. Ini jadi kayu kita juga harus bawa nih. Karena kalau senjata jelas kurang. Jadi saya bikin senjata dulu. Senjatanya pakai yang biasa aja. Kayunya di sini deh. Oke, klubnya ini kan cuma satu. Kita akan bikin satu lagi. Ini kalau teman-teman nanya kenapa kok nggak bikin pedang aja bang atau pisau gitu, saya males karena bahannya ini agak bisa dibilang agak sulit. Saya harus siapin dulu untuk alat-alat dulu. Ini kan kayak gini. Nah ini juga saya perlu siapin 2 biar agak cepet gitu loh kinerjanya. Ini kan banyak yang belum di proses ya, kulit-kulit juga, jadi dijemur dulu gitu. Nah gini, jadi kita sebelum memikirkan untuk bikin sesuatu, kita pikirkan dulu cara dapetin item atau material itu kira-kira terlalu sulit atau enggak untuk kita saat ini gitu. Jadi perlu diperhatikan produksinya biar nantinya kita enggak kesulitan nyari bahan ya. Oke, ini obor jelas wajib. Tinggal makanan yang belum. Saya akan bawa separuh aja, 7. Eh, ini sisanya taruh ya. 7. Oke. Aman lah. Di sini kita nyari rumput sebanyak mungkin sama nanti box juga ya. Karena masih perlu chopper shard. Saya perlu chopper shard sama mungkin item-item seperti itu. Kita pergi ke hutan aja. Area hutan ini nanti bolak-balik area hutan ini nggak apa-apa. Dan sebisa mungkin ngindarin kontak dengan musuh ya. Saya sebisa mungkin untuk tidak lawan musuh ini. Yang penting fokus nyari rumput. Oke, karena ini saya tasnya kosong, jadi saya nggak bisa auto. Bener-bener harus nyari manual. Dan kalau ada kayu, batu gitu yang bisa diambil, saya akan ambil. Oke, karena nanti siapa tahu perlu untuk bikin senjata atau alat mungkin gitu ya. Kayu juga sebenarnya lumayan itu kalau mau diambil. Ini rumputnya banyak. Wah, itu ada ore juga. Saya bisa nyari ore ini nanti. Waduh, damn it. Mudah-mudahan nggak dikejar. Aduh, 2 lagi. Jangan pindah dulu targetnya. Aduh, belum juga selesai 1 udah dikejar. Ini langsung heal 2 deh. Oke, ada dropannya, ambil. Ini mau nggak mau sih harus diberesin karena saya nggak bisa ngambil rumputnya kalau masih ada musuh di sini. Oke, lah wolfnya nggak ada isinya, terlalu kurus sekali ya. Atau itu wolf nggak sehat mungkin. Aduh, nggak bisa nih, damn it. Kalau damn it males banget, darahnya berkurang banyak soalnya. Leper nggak apa-apa leper, tapi asalkan yang lain nggak ikut ngejar aja. Oke, aman. Ini drop apa? Ada tali. Nggak tahu bakal perlu atau enggak. Wah, ini kantongnya dijaga banyak musuh. Jadi saya harus pancing satu persatu. Dan ini worth it untuk lawan musuh yang ada di situ. Karena ada 2 kantong di tempat yang berdekatan. Cuman ya tetap harus kita pancing dikit-dikit. Jangan semuanya. Repot nanti. Oke, klub saya udah hampir hancur. Makan. Pancing lagi. Oke, untungnya cuma leper. Masih 2 lagi itu yang belum. Jadi di map biasanya antara 2 kantong atau 3 ya. 2 sampai 3 kantong maksimal segitu. Oke, nah ini yang saya cari. Kalau yang lain
ini paling, ini juga penting. Tapi kalau ini bisa dibikin ya dari animal, jadi bukan prioritas. Waduh, anjing satu aja. Soalnya yang satunya nggak tahu apa itu, takutnya damage. Oke, bunuh dulu. Senjata pecah. Cepet-cepet ganti, cepet-cepet ganti. Soalnya keburu obornya habis. Ternyata obor bisa habis di video-video awal saya. Saya nggak tahu kalau obor itu ternyata bisa habis. Oke. Oh ya, ini tali saya di tas ada, jadi saya ambil aja. Oke, ini sebenarnya bisa diambil tanpa harus bunuh. Nah, bisa ya. Oke. Oh, dapat cermin. Gak tahu cermin buat apa, tapi saya akan bawa pulang. Siapa tahu penting. Oke, leper. Ini saya mau ngambil rumput. Kalau nggak bunuh dulu, gak bisa. Oke, untungnya di lepernya drop sesuatu. Oke, sip. Waduh, banyak banget musuhnya. Hawberries. Oh ya, kemarin sedikit info saya salah. Yang nggak bikin muntah itu hawberries ya, bukan yang hollyberries. Saya salah kira karena dilihat dari warnanya itu, kalau hawberries kan pucet ya, saya kira itu yang bikin muntah. Ternyata malah nggak. Jadi hawberries nggak bikin muntah, sedangkan hollyberries yang bikin muntah. Kebalik ya malahan. Oke, daging. Sebenarnya saya nggak perlu daging juga sih untuk saat ini. Saya pengen nyari rumput. Jadi nanti kalau semua memang udah kepenuhan, kita akan cari cara untuk bisa ambil semua rumput. Pokoknya semua rumput yang ada di sini saya akan ambil. Meskipun kalau zombinya nggak terlalu ini ya. Aduh, dikejar lagi. Zombie lagi, leper ya. Padahal leper itu nama penyakit sebenarnya. Lepra, kusta gitu ya. Penyakit kulit. Tapi ini malah jadi zombie kayak semacam di brainwash gitu. Kena sihir, pengaruh sihir ya. Ya namanya juga game fantasi, dark fantasi ya ini. Hawberries. Hollyberries. Nah, itu hollyberries yang bikin muntah tuh. Oke. Rumput masih banyak. Ini rumput saya sediakan beberapa slot ya, gini mungkin. Kita keliling map dulu. Gak harus ke tengah. Itu tadi udah dua kantong ya. Udah lumayan dua kantong. Waduh, ini ada ore nih. Dua lagi. Sebenarnya lumayan kalau mau disikat. Cuman kayaknya bakal penuh kalau saya ini nggak bisa. Nah, ini kalau holy berries kita lihat saya bakal makan banyak. Oh, belum muntah. Tapi sebenarnya bisa ya muntah kalau lebih banyak lagi. Saya akan bikin stone pick untuk sekedar ngambil ini. Inventory full lagi. Damage. Waduh, nggak bisa nih. Tahu-tahu damage datang. Dan kalau musuh yang datang kayak gini harus dibunuh ya. Kecuali bot, karena dia nggak bakalan hilang kalau semama ini kita keluar map masuk lagi dia masih ada. Oke. Ini jadinya nggak full saya nyari rumput ya, karena memang kondisinya bakal lama banget kalau memang fokus ke rumput. Jadi ya saya ngumpulin ini aja biar cepet. Apapun yang sekiranya kita lihat penting kita ambil. Oke. Batu nggak bisa juga. Nih kalau teman-teman lihat, kalau saya harus ngambil rumput kayaknya ketahuan nih. Ketahuan nggak? Oh, aman. Oke. Jadi maling. Oke, aman. Ini kita bisa makan. Kedat menuin darah, dan itu juga nggak bakal kita bawa pulang juga. Ini sebenarnya kalau pengen nebang kayu banyak nih. Jadi masih bisa. Oke. Nah, ini kalau kita mau pengen nyari rumput, kita tinggal buang aja ini stone pick atau apa, terus apa namanya, kita pindah map. Jadi kita pindah map, kita coba ya, kita pindah map. Tapi metodenya yang jelas seperti itu, kita pengen fokus
kita bolak-balik aja untuk sekedar nyari yang kita cari. Tapi untuk saat ini memang saya nggak terlalu fokus ya. Oke, karena sekali lagi sebenarnya tergantung durasi. Ini kalau saya lanjutin ini aja udah 20 menit nih. Saya nggak tahu juga nanti bakal jadi berapa menit kalau seumpama saya lanjutin. Ini game bener-bener kalau game kayak gini harus sabar. Oke. Tapi berhubung udah sampai sini, kita nemu ada orb juga. Tonpiknya juga belum saya buang tadi kan. Jadi sekalian. Tonpik wajib. Lagi pula kan memang ada misi juga ya untuk ingot itu tadi. Jadi saya kan tadi bikin chopper ingot banyak dan chopper ore saya habis. Sekalian aja. Regret nothing. Oke. Ini full. Sebenarnya kalau mau daging nih kita tangkap aja untuk slot rumput ya. Ini aman gak? Oh aman. Bisa kita ambil tanpa harus bunuh leper yang ada di situ. Eh damn it, ding, bukan leper. Ini difficulty 2 ya. Jadi harus hati-hati. Oh, saya dengar suara direwolf. Eh, bukan, witch. Ini ada suara orang nangis. Ini ada witch. Witch itu bahaya ya. Kalau kita deketin, dia bakal manggil ini, manggil temennya. Hati-hati, serius. Nah, itu dia witch. Waduh. Waduh, ketemu witch. No. Berani nggak ya? Dia bisa teriak dan manggil temennya. Jadi hati-hati banget. Waspada, waspada. Ada di hutan. Aduh, apa ini? Yah, damn it, naik. Ampun deh. Kalau ini saya nyerah. Kalau ini saya nyerah. Saya harus cepet. Saya muter dulu ya. Ini kan baru sekitar sini. Si damnet naik itu kecepatannya nggak begitu cepat, jadi lambat dia gerakannya. Jadi kita bisa ada waktu untuk keliling. Siapa tahu di sekitar sini masih ada ore atau mungkin apa gitu yang bisa kita ambil ya, lumayan. Sebelum terciduk oleh si damnet naik. Oke, udah kita ambil aja apapun yang bisa kita ambil. Itu damnet naiknya di belakang kita. Kenceng juga. Ampun dah. Sabar, sabar, sabar. Oh, ada ore, ada ore. 1, 2, 3. Kita ajak muter-muter dulu. Kita ajak muter-muter dulu di damage naiknya. Oke. Sabar. Ini ore-nya lumayan itu. Dapat ore 3. Oke, jangan sampai kebacok. Oke, kita langsung ke ore-nya. Itu tadi kurang 2 kali pukul kalau nggak salah. 2 kali pukul. 1, 2. Oh, 3. 3. Oke, dapat. Waduh, datang semua. No, kabur. Kalau ini udah nggak mungkin saya lanjutkan. Karena saya nggak pakai armor, saya nggak pakai senjata bagus gitu ya. Jadi benar-benar harus ngitung kemampuan sendiri. Oke. Tapi santai ini teman-teman, kalau pengen lebih enak lagi kita bisa balik lagi ke sini ya. Cuman ngabisin 10 energi untuk menuhin tas kita. Ya paling enggak untuk dapetin rumput lebih banyak, atau mungkin ini kulit bisa dibuang dulu untuk dapetin rumput lagi atau apa gitu ya. Makanan juga karena masih ada, jadi sampai makanan habis kita bisa lanjutin masih gitu. Oke. Ini saya keliling lagi dan hindari kontak dengan musuh. Itu tadi witch ya. Itu witch itu termasuk update baru juga, belum lama. Jadi teman-teman kalau ngikutin di Facebook fanspage-nya itu ada informasi mengenai update-update-nya, silahkan dicek aja. Oke, dan witch termasuk fitur baru, itu musuh baru ya. Behavior-nya yaitu kalau kita deketin dia udah tahu kita, dia bakal teriak. Dan saat teriak, musuhnya banyak yang datang, jadi harus waspada. Makanya kalau bisa bunuh dia secepat mungkin, kalau memang bisa dibunuh. Saya juga belum tahu, belum pernah berhadapan langsung. Cuman baru lihat aja, itu tadi pertama kali saya lihat witch. Suaranya ngeri banget, itu kalau saya main malam-malam kaget mungkin ya, kok ada tiba-tiba ada yang nangis gitu kan. Ram. Oke, ini dapat flag fibernya lumayan lah. Kalau bisa sih 2 slot ini saya bawa pulang. Kurang 6 lagi. Ya, kita lihat. Oh, ada ore lagi. Tapi saya harus bunuh dulu itu. Aduh, lepernya. Lawan lagi. Sini, sini, sini. Yang di atas juga ngikut dan aduh.
Oke, nggak apa-apa. Masih punya makanan, aman. Makan dulu, belum diiduk sama musuh lain. Oke. Sip. Nah, ini isinya apa nih? Take all. Oke, lumayan. Bisa kita pakai nanti itu di honey-nya. Oke, cari lagi. Pokoknya saya perlu penuhin tas. Jadi mungkin ini videonya saya akan skip aja ya, biar nggak kelamaan, karena ini bakal lama kalau saya lanjutin. Jadi yep, saya akan skip videonya. A few moments later. Oke, jadi saya udah selesai untuk farmingnya. Tadi dapat lumayan banyak barang. Cuman untuk rumputnya baru dapat segini ya, nggak begitu banyak. Tapi nggak apa-apa, dapat ore juga, copper ore. Lumayan. Ini dapat dua slot lebih 3 ya. Ya lumayan lah, nggak terlalu banyak, nggak masalah. Kita balik aja dulu ke rumah. Kita lihat nanti bakal seperti apa ini yang kebutuhan lainnya. Jadi kayaknya memang sebenarnya saya perlu banyak banget flag ya, namanya rumput itu tadi. Tapi untuk bisa fokus itu susah, karena benar-benar ngabisin waktu. Newcomb on Ravenwing. Oke. Ini misinya kurang 3 lagi. Jadi memang harus menunggu. Ini 3 berarti masing-masing 2 menit. Ya bentar lagi selesai lah ya. Oke, ini bahan bakarnya kita tambahin. Rumput. Oh ya, ini masih proses, udah terisi 1. Ini kita coba bikin lagi. Nah, gitu. Selalu coba bikin. Itu jadi bahan baku untuk bikin bandage ya. Kalau bandage itu kita bisa. Nah, ini contoh satu bandage itu healingnya 40 dan instan ya. Artinya dia nggak pakai healing overtime gitu. Jadi sekali kita use, dia langsung nambah 40 gitu ya. Itu bisa untuk bekal kita nanti. Jadi wajib untuk kita bikin persediaan sebanyak mungkin. Oke, ini cord. Tadi dapat lumayan banyak. Apa nih kok cord? Copper shard ya, cord yang ini. Cordnya tempatnya di mana nih? Kita masih acak-acakan ini tempat-tempatnya. Oke. Sip. Nah, apa lagi ya? Oh, ini mirror. Kita juga nggak tahu ini buat apa. Valuable and rare object, but you don't really want to look into. Oke, mungkin nanti ada bunganya sama merchant, mungkin ditukar sama merchant. Kemudian how berries. Ini saya juga ngumpulin. Ini tadi dapat 2 dari map, lumayan. Dan kita tanam juga ini si leeknya. Lihat dulu biar cepet, karena saya punya 2 garden bed. Ini mandrake root juga bisa ditanam ya, tapi saya belum pernah dapet bijinya itu. Bibitnya saya belum dapet. Ingotnya kita simpen dulu kali ya. Oke. Or kok ingot itu belum jadi ingot, belum di smelt. Oke, gitu. Dan misinya kita lihat. Ini kurang 1 ya, tapi misinya nanti bentar lagi selesai. Nanti setelah misi selesai biasanya bakal ada misi lagi seperti itu. Oke, jadi itu aja dulu untuk video kali ini, udah lumayan panjang durasinya. Jadi mungkin cukup sekian dulu. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.